Halo semuanya, ketemu lagi sama Bu Ita di Guruku Game. Belajarnya game belajar. Oke, gimana kabarnya hari ini para siswaku semuanya? Semoga bos-bos kecilku tetap sehat, tetap bahagia dimanapun kalian berada. Nah, mumpung lagi getol-getolnya berkonten ya, Bu Ita mau announce sesuatu bahwa sepertinya kita akan mulai memainkan game-game yang bisa diakses melalui Steam dan dimainkan melalui platform PC atau laptop. Begitu. Jadi ada kabar gembira ya untuk kita semua. Setelah The Sims kemarin mostly sukses dari segi audionya, dari segi grafik gambarnya, dari segi apapun yang melibatkan di belakang layar itu bisa tersaji dengan baik. Sepertinya Bu Ita akan meneruskan game-game yang bisa diakses melalui Steam dan PC. Oke. Mungkin bakal ada game-game yang kayak Stray, yang kayak Little Nightmare 1, karena Little Nightmare 2-nya ada di playlist PS4 ya. Ini Bu Ita kasih playlistnya di sebelah sini ya. Itu atau di sini ya. Nanti bisa di mana saja lah di layar ini. Kemudian ada game-game kayak Inside, terus kayak apapun yang ada di Steam nanti kalian bisa rekomend karena sudah available nih device-nya Bu Ita untuk melakukan syuting yang seperti itu tipenya. Komen di bawah ya, game apa sih yang ingin kalian mainkan dan berasal dari Steam. Oke? Untuk kalian yang baru datang, Bu Ita ucapkan selamat datang untuk kalian baru gabung bersama kita semuanya di sini. Kita senang-senang bareng, kita have fun banget. Kita have fun bareng sampai libet ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen. Ya, ini koyok bu template sekali sih itu loh. Memang YouTube menyediakan like, komen, subscribe untuk kalian akses, Rek. Jadi kami para YouTuber ini bukan template ngomong kayak gitu, enggak. Kita mengingatkan ada fitur YouTube yang ini nih dan bisa kalian akses untuk mendukung konten creator favorit kalian. Gitu ya. Dan jangan lupa kalau kalian ingin pesan-pesan untuk guru tersayang kalian, entah itu di sekolah, entah itu di apa ngaji, di les, dimanapun, kalian bisa pakai hashtag pesan untuk guruku. Oke, langsung komen now. Oke, hari ini kita akan memulai petualangan kita di sebuah game yang sangat legendaris, yang sangat apa ya, dimainkan oleh sejuta umat di dunia. Aku pasti kenal ambek game ini. Mungkin Bu Ita agak telat karena iya, perkembangan hidup Bu Ita kemarin-kemarin fokusnya ke sekolah ya. Dan baru kembali lagi menjadi guruku gamer di bulan-bulan Oktober akhir kayaknya gitu. Oke, apalagi kalau bukan Little Nightmare yang pertama. Loh Bu, bukannya penus main Little Nightmare yang kedua ya? Iya, Little Nightmare yang kedua itu Bu Ita mainin duluan malah di PS4. Soalnya waktu itu harganya lagi tinggi-tinggi banget dan Bu Ita harus pilih yang satu atau yang dua. Kalau yang satu mostly kan sudah pernah ke review sama Kak Mio Au, Kak Regi, terus Mas Aci dan lain sebagainya itu kayaknya mungkin main yang kedua dulu kali ya gitu. Nah, sekarang Bu Ita ki wis rada koyo kangen dengan vibes-nya Little Nightmare yang pertama, di mana kita menyusuri tempat yang namanya The Mall. Yuk langsung saja, let's begin. Oke, sudah mulai ada itu ya. Woo, welcome to this game. Woo! Kangen, ya Allah. Kangen. Kita akan bertemu dengan Six ya sebentar lagi. Baiklah, Bu Ita baru kali ini main di PC. Jadi, well, press-nya enter ya. Oh ya. Oke. Kita setting-setting
push the slider until the eye is barely visible. Eye apa nih? Ayah, why? Adjust this until the eye is barely. What? Di tengah-tengah saja ya. Di tengah-tengah saja ya. First circle to start. Oke. Little nightmares access data periodically. Please do not switch off the power if you see this. Oke, tombol save ya maksudnya ya. Hey everyone, welcome to the game The Little Nightmare yang pertama. Excited sekali. Sesuatu yang ingin kita setting dari sini, kita langsung saja. Hi Six, big kecil sekali kamu. Oke, kita langsung saja ya. New game, press circle to start. Okay, choose the safe slot of course yang pertama. Apakah tetap WASD dan lompatnya pakai space? Kita biasanya ngene soal Little Nightmare. Wow. Ada audio mengerikan. Oh, apa ini? Ada lingkaran pusaran air berwarna hitam. Ada gambar kabur yang kita enggak tahu itu apa. Oh my god, what is that? Sesuatu ya di sini ya. Enggak bisa dong. Enggak ya. Enggak. Kita harus segera sesuatu. Baiklah. Kita gimana ya ini ya? Semoga usaha aku tidak melihat spoiler. Aduh kesanding. Kurang jump scare. Please, kita baru mulai. Oke, ya, lanjut. Upsi. Gak bisa menunduk ya iki ya. Aduh gelap banget sih. Hey. No. Tak cerah no yo rek yo. Kaget. Oke, baik. Grabnya itu pakai apa?
Wait. Ngepose iki pakai apa? Hey. Se, coto mata kuda saya. Resume. Saya tak ambil mouse lek gitu. Ada disuruh pakai mouse juga, Re. Bentar ya, bentar. Akankah seperti ini? Waduh, ini ribet banget sih. Bakal ribet sekali. Baik. Oke. Kita di lorong yang sempit, yang gelap, dan aku tidak tahu kemana harus melangkah. Aku lihat deg-degannya kok aku berisik. Iki lek ono musuh iki action guys. Pergerakan tanganku masih nganggu badan. Bocor nih pak, lihat itu banyak tetesan air. Okay, excuse me. Saya bisa lompat lagi? Wow. Lagi ya, kok kayak enak sing muter mung. Enggak, halusinasi aku.
kayak, hah, ngapa itu sih? Biasanya aku sing aktif tangan kanan, jadi aku dikongon main dengan tangan kiri. Rasanya sindrom banget pakai arah itu pakai ini. Aku tak ganti ya sesuai dengan aku. Karena aku orang yang memakai tangan kanan dominan seperti itu. Aku. Nah, this is my loving hand. Nah, it's my loving hand ya. Kaget aku.
naik ya. Kayak bisa nggak ya di grab mulai ternyata bisa. Lagi ngono. Ya. Yeah. So far so good. Ada lagi. Yo. 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 Ih, jalan dong mereka. Sudah bisa bernafas di sini. Mereka nggak ngapa-ngapain tapi aku panik kayak sempil. Ah, mama, aku lupa kalau gini game horror. Aku lupa, aku saking senengi sama game ini aku lupa liat deh game horror. Kayak vibes hospital ya, mannequin again dan lain sebagainya. Udah, what's that? Kayak punya topi terus iku loh. Jatuh lagi, males aku. Oke, so far so good. Op. Hiya. Karegi banget tuh. Loh. Sini. Waduh. Into the unknown. Hop.
Oke, hampir-hampir di ujung-ujung. Aduh, gak enak sih. Jalan aku sumpi, jariku itu harus sesat buat. Oh my god. Se, ini di kegelapan dan aku tidak dan melampauinya. Sekali ini jatuh kembali di ujung kubangan. Oke. Iki soro banget iki. Aduh, gimana ya? Si aku harus ngegrepe, aku harus diganti sesuatu yang tidak mouse. Lek mouse iku sangat menyusahkanku sekali. Bayangkan tangan kanan di mouse, tangan kirine ngegrab, muter. Aduh, challenge sekali. Resume. Oke, okay. We'll try again. Ya, kita punya pilihan untuk sprint ya. Iya, lupa. Waduh, tangi-tangi. Bangun. Bangun atuh. Bangun. Oke, kita coba lagi everybody. Aku deg-degan lagi. 1, 2, 3. Lari. Wow. Tanganku bulat everybody. Aduh, baiklah. Tapi setidaknya keyboardnya sudah enak daripada yang Tidak, keyboardnya sudah lebih enak daripada pakai mouse. Oke. Sudah tidak ada secret ya. Oke, so far so good. I hate that much. Oke. Mungkin untuk game horror 30 menit ya. Jantung saya sudah meronta-ronta ini. Selain puzzle-nya, dikejarnya dan lain sebagainya. Aduh. Soklek barang, ngerti soklek nggak?
Iku lho sing kayak pameran-pameran iku lho biasane. Oke, okay, we're going up. Oke. Okay. Oke. Okay. Kayaknya kita ketemu ancaman ya habis ini ya. Itu kok kenapa dilepasin? Kenapa Bu Ita melepaskan? Untung ulangi dari sini lah, like, dari tadi langsung tak shoot, tak uninstall langsung. Bang, oke ya, kita tidak boleh melepaskan pegangan kita. Terus ini atas dulu. Oh, episode 1 sampai di sini dulu karena jantungnya Bu Ita sudah meronta-ronta ingin usai ya. Kalau Keisha tak ingin usai, Bu Ita ingin usai sampai sekarang. Bes ya. See you till next video and ciao ciao and dadau. Jangan lupa like, comment and subscribe dan hashtag pesan untuk guruku bisa kalian cantumkan di kolom komentar. Bu Ita enggak sempet banget untuk ngajak kalian ngobrol totally karena game ini terlalu membuatku tegang dari segi audio, rek. Audio karena aku uangnya kan uang musik ya, otomatis dengan bunyi-bunyian itu sangat sensitif dan apa ya, gampang kaya merasakan sesuatu lewat bunyian. Dan that's why I'm so into this game sampai-sampai aku lali ngajak ngomong kalian kadang-kadang. I'm so sorry for that. See you and bye. Emang deh, belakang pintu ini ada apa? Ada pintu listrik, saudara-saudara. Sudah kita simpan saja di minggu depan. Dah.